Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Saya tenang dan bahagia di sini, kata pelakon Puteri Sarah yang kini berada di Makkah menunaikan umrah. Puteri Sarah, 37 tahun, atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin berkata, dia enggan membiarkan isu orang ketiga membabitkan rumah tangga dibina bersama pengarah, Syamsul Yusof mengganggu perjalanan umrah bersama dua anaknya, Syaikhul Islam dan Sumayyah. Terdahulu, Puteri Sarah buka mulut berhubung gangguan orang ketiga hingga menyebabkannya tidak tinggal sebumbung dan hubungan dengan suami dingin, baru-baru ini. Sejak 2019, Puteri Sarah sering menerima komen menyakitkan hati menerusi akaun palsu dalam laman sosial, dipercayai antara wanita perosak rumah tangga yang mahu memecah belahkan rumah tangganya. Puteri Sarah dan Syamsul berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata. Sehubungan itu pasti sahaja ramai yang tertanya-tanya tentang komen dari ibu bapa Sarah sendiri. Bapanya bernama Megat Kamarudin Megat Syamsuddin manakala ibunya bernama Paridah Putih. Bagaimanapun, tidak banyak yang boleh dicari berhubung kedua orang tuanya itu. Berkemungkinan mereka tidak mahu terlalu muncul di khalayak ramai dan media dan menerima tempias negatif berhubung isu yang melanda anak dan menantunya. Kali terakhir ibu dan bapanya muncul di media ialah ketika Syamsul dan Sarah selamat diijab kabulkan di mana ketika itu bapanya menjadi wali terhadap anaknya itu. Sehubungan itu, sama-samalah kita menghormati keputusan mereka sekiranya mereka tidak berhasrat untuk menonjolkan diri di media cetak mahupun elektronik. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.